Salah satu di antara banyak kodam yang paling diinginkan oleh banyak orang adalah Kodam Sunan Kalijaga. Kodam ini dipercaya merupakan kodam yang paling tinggi lakon sifatnya serta paling sakti kekuatannya. Menurut Primbon Jawa, hanya sedikit orang yang didampingi oleh Kodam Sunan Kalijaga ini. Mereka yang dijaga oleh Kodam Sunan Kalijaga juga mempunyai ciri-ciri khusus yang jarang dimiliki oleh pemilik kodam yang lain. Kodam Sunan Kalijaga dipercaya bisa membuat kewibawaan seseorang menjadi lebih meningkat serta selalu dinaungi keberuntungan dalam urusan rezeki. Lalu seperti apa ciri-ciri seseorang yang didampingi atau dijaga oleh Kodam Sunan Kalijaga ini? 1. Selalu bermimpi didatangi orang berpakaian adat Jawa. Menurut Kitab Primbon Jawa, Kodam seringkali berwujud seperti sosok orang menggunakan pakaian adat Jawa yang dipercaya merupakan sosok Sunan Kalijaga. Dalam mimpinya tersebut, selalu diberikan wejangan oleh Kodam Sunan Kalijaga terutama berupa amalan kehidupan dan kebaikan. 2. Sangat menyukai adat Jawa. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga pada umumnya akan mempunyai ketertarikan terhadap kebudayaan adat istiadat Jawa. Hal ini berlaku bagi semua orang yang didampingi Kodam tersebut tanpa memandang asal daerahnya. Bahkan orang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga akan paham mengenai adat istiadat Jawa. Hal ini karena Kodam Sunan Kalijaga berbagi ingatan tentang kehidupan silam. 3. Rajin beribadah. Pada umumnya ciri-ciri orang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga adalah orang yang rajin dan taat dalam beribadah. Padahal sebelum didampingi Kodam Kalijaga, orang ini tidak rajin bahkan tidak pernah beribadah. Aura positif dari Kodam Kalijaga yang merupakan ciptaan sang pencipta alam, maka tak heran jika Kodam ini selalu dekat dengan penciptanya. 4. Sering bepergian ke makam. Menurut Primbon Jawa, orang yang suka bepergian ke makam juga merupakan ciri-ciri didampingi Kodam Sunan Kalijaga. Makam dalam hal ini contohnya seperti makam orang yang semasa hidupnya mempunyai ilmu agama dan kesaktian tak tertandingi. 5. Punya ilmu penyembuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga adalah tiba-tiba akan mempunyai kesaktian untuk menyembuhkan penyakit, padahal sebelumnya biasa saja. 6. Punya sifat sopan dan santun yang tinggi. Orang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga juga memiliki ciri-ciri mempunyai sikap sopan santun yang sangat baik. Padahal sebelumnya didampingi oleh Kodam Sunan Kalijaga, orang ini termasuk orang yang kurang beretika. Hal ini persis menggambarkan sifat Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah menjadi Wali Songo. Demikianlah ciri-ciri orang yang didampingi Kodam Sunan Kalijaga menurut Primbon Jawa. Jadi bagaimana menurut Anda?